بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعد هذا تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا أحدا منا ولا تجعلنا ولا أحدا منا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita mari sambung satu siri lagi hak minggu baru ni sebagai mukadimah minggu baru ni lah. Mengenai sejarah hidup dan perjuangan seorang alim soleh, taqi, pendakwah, mujahid. Kemudian dia panggil pendakwah dia ni, siapa ke orang masuk Islam ni ramai lah. Dan orang masuk Islam ni bukan biasa dak, bukan orang tamadah dak, tapi orang di kalangan cerdik pandai, orang-orang bijak, terutamanya orang saintis, nak wisiasat. Masuk Islam dengan tangan dia ni banyak lah. Jazakallah khairan. Iaitu Syekh Dr. Apa dia, Abdul Majid bin Aziz Az-Zindani, orang Yaman. Orang Yaman. Sampai hari ni pun kisah-kisah dia tu orang tak berhenti lagi lah. Sebab saya duduk ayak minggu baru ni lah. Pak kita lah jual tak laku. Tak agak sungguh. Pak kita ni jual tak laku. Orang tak kenal. Nak jual aku lagu mana? Duduk jual mata 10 juta lagi kau masuk dalam muang mai kau dalam nak pagi kau nak jual. Nak jual 10 juta lah. Ya Allah, orang tak kenal. Tak kenal. Orang tak kenal. Mata hak molek orang tak kenal. Jadi, tak anda nak beza di antara permata dan kaca. Kau duduk laku 10 kuk, hak 200 kuk, apa semua tu, tu boleh. Eh? Ada dengan kita. Tu dia panggil satu sudut ni, masyarakat kita ni tak ada nak hamak, dia panggil qafilatul ilmi. Gapo dia qafilatul ilmi? Karawan pamru tu tak ada. Kita tak ada nak hamak. Kerana gapo? Kerana ilmu Syekh Abdul Majid Zindani duduk kecek ni masa 30 tahun dulu dah. 30-40 tahun dulu tu geger dah habis dah sutih dunia dah. Terutamanya dunia Arab dan dunia Eropah, siapa kau rahsia pergi pada negeri Cina macam-macam. Geger, orang pakat kena berlaku dengan Abdul Majid Zindani ni. Orang pakat kena habis setiap dunia. Kita bila ni? Baru kena bila ni? Tak sayang? Baru dengar bila ni? Eh? Nama pun tak tahu dah, Haziq kata. Tak tahu dah. Abdul Majid Zindani siapa? Sebab tu jadi bawa ayat lagu ni jadi duk jenera mengatuk itu. Kerana tak ada, tak ada. Kita tak rasa dengar. Tak dengar. Jadi, not before kita sabar lah. Kerana apa? Kita mengetahui sejarah mereka itu sebahagia daripada kita ni kasih pada mereka. Dan kita mari duduk tuntut, kita duduk baca ni. Siratal ladhina an'amta alaihim. Kita nak turut jalan hak tu. Ihdinas siratal mustaqim, hak kita minta lah. Tunjuk jalan. Jalan yang benar. Jalan yang benar lagu mana? Tafsir selalu dah. Jalan hak engkau beri nikmat kepada mereka itu. Siratal ladina an'amta alaihim. Ke atas mereka itu. Mereka itu tu him tu alaihim. Dome jamuk tu situ. Klik pada mana? Ha? Jalan hak Allah Subhanahu Wa Taala beri nikmat telah beri nikmat kepada mereka itu. Mereka itu siapa? Kita nak baca tu. Siapa? Bawa ayat.
minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Pak ni hak kita kena belajar semua anak-anak hari. Jangan we ada satu hari pun terlepas daripada kita kecuali kita kena tahu sejarah pak golongan ni. Minan nabiyyin al-anbiya semua. Nah, 124,000 tu hak secara umum. Lepas tu kalau kita nak belajar hak mana tengoklah dalam Quran ada sebut semua. Tu kalau kita duk ma'al Quran semua kak temu. Temulah nabi mana-mana. Belajar dia. Wasiddiqin. Siddiq, orang siddiq. Wasyuhada, orang-orang syahid. Orang syahid. Kalangan sahabat lagi. Puak-puak syahid di kalangan sahabat. Mati dalam medan perang, dalam berjuang, dalam berjihad. Lepas tu haklah ni, haklah ni. Hak yang kita berasa kata, mereka itu mati syahid. Nahsibuhum, nahsibuhum. Maknanya kita, sekolah kita berdoa. Hak lagu mana, hak suruh dia ngatu, hak tu suku. Hak tu suku. Syuhada. Lepas tu wassalihin, orang-orang salih. Allah, kena belajar juga. Kena pergi turut cari juga sejarah-sejarah orang yang salihin. Supaya dengan Imam Syafi'i kata, uhibbus salihin walastu minhum. Aku kasih pada orang soleh. Tapi aku bukan kalangan orang soleh. Imam Syafi'i dia tawaduk lagi. Kata Allah tawaduk dia. Aku kasih pada orang soleh. Nah, nak saing lah dengan demon ni. Walastu minhum. Walaupun aku bukan kalangan mereka. Aku tak ada orang soleh. Allah. La'alli an ana labihim syafa'as. Harapnya bakpa boleh aku kasih pada orang salah. Harap akunya moga-moga aku boleh syafaat dengan mereka, melalui mereka tu. Aku nak syafaat demo tu. Nak wiya tolong aku etik. Syafaat syafaat ni maknanya jaminlah. Lagu mana nak doa demo. Nah, tu di antara syafaat, patu syafaat hak besarnya, syafaat hak nulah. Syafaat hak di hari akhirat esok. Tiap-tiap orang mukmin, orang syahid, apa semua dia ada syafaat. Syafaat dia, syafaat kubra hak nabi, tapi syafaat orang-orang mukmin ada. Ada dalam hadis ada. Nah, dia pergi masuk dalam syurga, dia pergi tengok guru dia, tak ada. Dia tu, boleh syafaat tu. Sore tu. Mana kawai guru aku tak ada. Hari-hari dia duk kena kat sini duk lain dengan aku. Dia syafaat, dia bergue dengan Allah Subhanahu Wa Taala, siapa saing dia hok masuk lain dengan qodah tu boleh masuk syurga. Waktu hadis. Ada hadis dah. Ha tu nak panggil syafaat. Syafaat kita orang hidup doa pada orang yang mati dah. Allah. Kita sebut Imam Syafi'i kita kata mana? Rahimahullah. Ada kena mengena kali kita dengan dia tapi rahimahullah. Zindani rahimahullah. Doa tu rahimahullah tu maknanya Allahummarhamhu, ya Allah beri rahmatlah pada dia. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi, dan aku benci orang yang duk nego dengan benda maksiat ni. Duk nego barang-barang dia supaya dengan nego ni Imam Syafi'i buat satu perumpamaan lah, bukan nego dengan maksiat. Lah ni nego dengan maksiat sungguh. Nah duk jual arak, jual gapo barang-barang mabuk. Tapi tijaratuhu di situ maknanya kehidupan dia. Hidup dia ni penuh dengan maksiat, dengan deraka kepada Allah, belawai hukum Allah. Aku benci orang lagu tu. Nah, tu dia. Wa in kunna sawa'an fil bida'ah. Walaupun kita ni, aku dia kata, kami ni, maknanya kami ni, dia dengan orang hak hak duduk dalam maksiat ni, sawa'an fil bida'ah. Duk nego hak dulu, ya bagi dulu, ya duk nego tu. Ah, tu teruk. Dia panggil tu, dia panggil tawaduk Imam Syafi'i lah. Dia nak pergi tu, dia hantar pergi. Syekh hak ni nyogi dengar kepada anak murid dia Imam Ahmad. Imam Ahmad anak murid dia dah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad jawab semula pula. Bukan nak jawab nak betul hak tok guru dak tapi nak oyak hak sungguh. Nak oyak hak sungguh kata nah. Tuhibbus salihin wa anta minhum. Ah ha, tu hak Imam Ahmad. Hei tok guru aku, hei tok guru aku Imam Syafi'i, tuhibbus salihin. Mung tu kasih pada orang soleh sungguh. Wa anta minhum. Mung tu tok guru salah satu daripada kalangan orang soleh dah. Ha. Ha tu apa dia Imam Ahmad mari. La'allahum yanalu bikas syafa'ah.
Mudah-mudahan puak-puak orang kita semua ni pakak boleh syafaat daripada mung belaka. Bukan mung nak tunggu syafaat daripada orang lain, tapi orang lain nak tunggu syafaat daripada mung. Hei Imam Syafi'i, hei Tok Guru. Itu tu dia panggil adab balik anak murid pula. Wa takrahu man tijaratuhul ma'asi, dan membenci, membenci kepada orang yang perniagaan dia dengan maksiat. Wa hamakallahu min tilkal bida'ah, semoga Allah SWT peleramu supaya jangan gi duduk campur dengan barang-barang dagang-dagang hok demo tu. Singkah hok demo tu tu dimung tak ada sekali. Nah, barang-barang hok demo tu duk jual, perangai demo tu, tikah laku demo tu, kerja hari demo tu, kalau nak mari banding dimung tak ada sekali bida'ah dia pun. Ha, tu dia. Jadi kita nak aku tu. Nih, tak ada hubungan apa, gapo sekali kita dengan Abdul Majid Zandani. Nah, dia pun tak biasa mari di sini, tak biasa mari. Di Thailand, Malaysia pun wallahu a'lam mari ke dak. Masa 30 tahun dulu. Tapi hubungan gapo? Al arwah junudun mujannadah. Roh winjani kita kena kasih kerana kita pernah beripung pada masa dulu. Nah, kita pernah beripung dah pada masa dulu. Junudun mujannadah yang kena duduk kau-kai dah. Yang orang panggil tentera yang dihimpun dalam satu perkemahan dah. Ni roh ni, roh ni. Tuhan biasa taruh kita. Lepas tu, jadi hak kita duduk kenal pada masa dulu juga, biasa kenal lah ni. Hak kita roh mana duduk, duduk kemen masa siap panggil. Duduk tak kenal muka kat telik buah maitah dunia ni pun biasa tak selesai dengan dia, biasa lihat. Tu tu dia panggil roh dia. Sebab tu ikhwan yang salmati sekalian, kita mari dengar lah kisah-kisah dia sekadar hak kita boleh. Sebab banyak sangat hak kaset-kaset dia lah ni tu duduk, duduk waktu baik semua, sehari-sehari dia duduk ceramah lah. Dia buat hari, pentingnya dia buat hari satu fikrah besar lah mengenai Quran ni. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia, mari duduk jamin lah, duduk jamin kata, nah, orang yang duduk ambil dalil kata la ilaha illallah, duduk dalil kata kena berima dengan Allah, berima dengan Allah ni adalah satu perkara yang wajib. Dia buat persoalan siapa buat dalil hak tu, siapa buat dalil boleh ambil dalil kata Allah tu ada dan manusia semua ni kena berima dengan Allah, manusia semua ni kena kata la ilaha illallah. Siapa je buat dalil kata kena kata lagu tu? Dia kata tak ada orang lain, Allah. Allah sendiri buat dalil kata dia ni adalah satu zat yang kena sembah. Dia sendiri. Tu dia. Jadi dia royak kata kullu syai'in dalilun 'alal imani billah. Setiap suatu atas muka bumi ni jadi dalil kata adanya Allah dan adale yang kita kena beriman dengan Allah. Setiap sesuatu, tak kira apa. Kita tengok burung, tengok angin, tengok hujan, tengok laut, bukit, bukau, sungai, pokok-pokok kayu, manusia sendiri. Allahu Rabbi. Sebab tu dalil dia duduk ayat kata sanurihim, sanurihim ayatina fil afaq. Aku akan bui napak tanda-tanda kebesaran aku di segala ufuk bumi dan ufuk langit. Aku nak beritahu tugas aku ni sanurihim wa fi anfusihim, dan dalam tubuh dirimu sendiri pun aku nak tunjuk juga kata aku adalah Allah yang patut disembah. Orang lain tak ada dak buat. Dia kata walaisa hunaka syai'un wahid dalilan 'alal iman bi ghairillah. Hak lain tu, hak lain, benda-benda lain tu tidak ada satu dalil pun yang mai duduk tunjuk suruh beriman dengan dia. Pohon kayu, hak kita ada orang duduk di semua pohon kayu. Dalil ke tak? Ada ke tak? Mana satu dalil wayak kata pohon kayu ni patut disembah? Bule, ada orang duduk sembah bule. Orang duduk sembah bintang, orang duduk sembah matahari. Duk sembah sama-sama manusia, duk sembah orang mati. Mano dalil? Mano dalil wayak kata mereka itu adalah satu benda yang wajib yang patut kita duk sembah? Mana dalil? Tak ada sahabat.
Allah. Allah dia 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 buat dia apa dia 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 buat dalil untuk manusia tu mari mikir, lepas tu mari duduk mengaku kata Allah adalah Tuhan yang orang panggil apa patut di disembah, kena duduk beriman. Nah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Siapa bila hak Tuhan nak tunjuk rupa kita ni? Dalil dia ni, dalil ayat-ayat mana tanda dah ayat. Kita kena ingat ayat ada dua. Tanda kebesaran Allah. Satu na dia panggil ayatullahil kauniyah. Kauniyah ni apa? Kaun. Kaun ni alam ni, segala alam ni. Seluruh alam. Seluruh alam ni hak kita duk ngaji apa selain pada Allah dah. Alam belaka dah. Hak kita nampak tak nampak angin apa semua alam. Hak tu dia panggil ayatullah al-kauniyah. Yang keduanya ayatullahi syar'iyyah. Tanda kebesaran Allah dalam bentuk syar'iyyah. Gapo dia kebesaran Allah syar'iyyah ni? Wahyu. Wahyu dia pecah dua, wahyu sama ada duduk dalam Al-Quran dan wahyu dalam bentuk sunnah, hadis Nabi. Wahyu juga. Al-wahyain dia panggil dua wahyu. Kedua-dua petanda ini, kedua-dua ayat ini sama ayat al-kauniyah. Ayat kauniyah, kauniyah ni Allah semula jadi. Nah, hak kita duduk nampak ataupun ayat hak duduk dalam Quran, hak Tuhan buat turun ataupun melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui hadis Nabi, kesemuanya itu adalah petanda anna apa dia yatabayyana lahum annahul haq. Sehingga manusia semua tu pakat nyata kata itu adalah benar daripada Allah. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in shahid. Tuhan tanya ni, adakah tak cukup lagi ke dengan Tuhan kamu tu bahwasanya dia tu segala di atas sesuatu menjadi saksi? Tak cukup lagi ke Allah nak jadi saksi? Oh ni, jadi dia mari duduk tafsir ayat ni. Kita Allah kata kita duduk baca ayat ni tak mikir supaya dia duduk mikir. Nah, tu dia. Nah, sebab tu dia royak cerita apa dia biasa berlaku dialog ni apa, dialog ni sontana lah kecek ni di antara dia dengan padri orang Arab. Padri orang Kristian, orang Arab, tapi dia tak sebut orang Arab mana. Tapi dia kata orang Arab ni dia biasa royak dia. Dia kata kalau mung bila orang hok paling aling sekali dalam dunia Arab mengenai agama Kristian, 1 sampai 500 aku masuk dalam 500 tu. Lepas tu dia berjanji kata lagu mana dia nak bahas dengan satu tajuk mengenai agama. Han kata boleh. Jadi Majid Zandani dia bidai dia tu bahas dengan pokok padri apa semua ni. Tapi dia kata sebelum daripada kita nak tertuah ridah dah, sebelum sapa hari tu aku nak tanya dulu, suruh mugi buat kanban dulu. Buat kanban dulu. Kaguan nak kanban. Tolong mugi cari, mugi kaji di mana sanak sairaingan tu lah. Sairaingan hak betul, hak mengatakan kata Bible ataupun Injil tu betul-betul daripada Allah. Munduk pergi Bible ni lah. Munduk pergi Bible Taurah ni. Cuba cari hak ni, dia tikah dah lah. Tikah berapa ribu tahun dah. Nah, maknanya 1,000 tahun lebih lah. Nabi Isa mati pada masa Nabi Palon ni. Berapa? 2,000 dah. 2,000 tahun dah Nabi Isa mati. Jadi nak tahu sanad sairaingan daripada mung gisuk pada Nabi Isa, mung tolong cari tu. Sebab apa? Sebab hak aku ada. Hak aku daripada Quran sendiri, daripada hadis. Kalau munggi tanya orang-orang yang tak ngaji apa semua pun, dia tahu. Dia tak boleh nak wari hadis secara
secara mimpi, secara apa semua. Tak ada di kalangan orang Islam hak faham lah. Nak royak kata Nabi kata ni, dia kena yakin kata Nabi kata sungguh. Ada saya dengan an gisik. Siapakah ini pun. Pah tiap-tiap orang tu gi tulis dalam kitab sejarah dia tu, sejarah Pak Rawi ni. Nah, orang-orang tu daripada yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang 20 sampai ke Nabi tu. Tiap-tiap orang tu ada jiwa perawat, ada sejarah yang paling detail, yang paling yang paling terperinci sekali. Rakyat ada belakang sorang-sorang tu. Mi tuan-tuan. Pas dia kata lepas pada tu 2-3 hari dia mari ayat atas sudahlah. Dia tak ada kata. Kalau itu tak ada nak buat lagu mana? Kalau tak ada, dia kata dia ada. Adalah hak Bible aku ni ada dia kata, tapi orang tulisnya lepas pada Nabi Isa mati 500 tahun. Baru tulis, baru ada Bible ni 500 tahun. Nah. Lepas tu hak sangka yang na cincin ni baru 1000 tahun lepas pada 1000 tahun Nabi Isa mati, baru puak dia mari duduk mikir wak satu lajnah sangkayana. Ani mi khabar sangkayana. Puak itu ni kena belajar kampi Bible semula, ngaji Bible. Dia ada sejarah. Sejarah apa? Perawat kongkan ruap-ruam kampi Bible. Ada. Dia tulis dalam tu. Tapi semua rengan mari tu dia ada kampi Bible apa dia panggil? Sanya kau. Dengan sanya mai. Al-Ahdul Qadim. Al-Ahdul Jadid. Perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian lama tu ditulis sebelum daripada Nabi Isa beranak lagi. Okey, tulis dah. Tu hak kata perjanjian lama tu. Kek dah dia lagu tu. Cuba pergi cari baca dalam kampi Bible. Perjanjian lama. Pantak sanya, apa dia panggil? Pantak sanya kau. Tulis sebelum daripada Nabi Isa beranak lagi. Tu so berapa buk tu dia panggil? 39 buah tu situ. 39 surah. 39 surah. Lepas tu pantak sanya mai. Hak tu tu lepas daripada Nabi Isa mati 500 tahun. Berapa tu? Ada pula 27 tu. Dia tu semua 69 surah. 69 buah. Angel dia tu. Satu mazhab. Mazhab lain royak kata ada 73, ada siapa 78 tak serupa belako tu. Gi duduk panha kuam khat yang dengan dasar agama demo tu, buku kitab yang mukaddas, buku demo pecah dah situ. Demo tak tahu kata main mana. Akhirnya bawa banyak lagu tu 1000 tahun lepas pada tu. Nah, 1000 tahun lepas pada tu demo ada satu lajnah sangkayana. Mari buat jadi 4 buah. Nah, lah ni duk akak tu 4 buah. Ada orang tulis, ya tak ada orang tulis. Cuba kita pergi cari mula deh. Waktu kita apa dia saja pun tak ada duduk dia kaji mana. Tapi ada 4 buah. Tiap-tiap orang tu nama Matthew, ada ingat so Matthew, nama John. Pas dia kata siapa Matthew? Aku pun tak tahu. John tu siapa John? Tak tahu juga mari di mana, tapi ceraknya John tulis. Hak ni sebuah. So laginya Matthew tulis. So lagi gapo tahu dua orang lagi. Pas dia tanya kata, hak orang menulis tu mungkin kenal tak? Ada ke tak dalam kitab orang duduk ruang-ruang sejarah nama ni? Dia kata tak, tak ada. Dia kata kalau tak ada ni, kalau dengar nak banding dengan hadis agama aku, agama Islam, hak tu duduk dalam mereka pengkat ke apa? Hadis apa tu? Hadis majhul. Hadis majhul ni sama ada da'if ataupun maudhu' selalu dah. Muka tak tahu tu eh. Siapa mai duduk ayat ni? Siapa mai duduk ayat hadis mata ni? Tak kena sejarah, tak kena tahu, tak kena sejarah orang duk buaya. Kalaulah nak banding dengan ilmu hak dalam Islam ni, hak ni orang tak timur dulu lagi dah. Situ tu. Jadi bakal tak jadi kecek hak tu. Hak 2-3 hari bakal tak jadi, bakal Allah dengan tu. Sebab tu dia royak kata tidak ada satu agama yang paling sesak sekali lebih daripada agama Kristian. Sebab apa? Hak ni hak samawi lah, hak samawi. Sebab tu hebgela ad-dhalin. Sesak buku apa? Sesak kerana dia tak tahu kebenaran tu. Sendiri dah tak tahu mari mana.
kebenaran dia. Tak tahu mai di mana. Lepas dia tanya lagi, dia tekan lagi. Dia kata, ha ni ada hak dia mau duduk tulis hak baru-baru ni. Semua orang duduk kecek ha kampi Bible. Orang duduk kecek cara ha Kristian duduk nak berhujah. Biasanya mai ambil dia ni, mai ambil dia Zendan ini ataupun sebelum pada tu orang kecek apa dia Ahmad Didat. Masa tu dah. Masa tu Ahmad Didat dengan Zendani tu orang panggil selari tu ada, tapi Ahmad Didat dia orang tua lagi. Nah, Ahmad Didat dia kecek Inggeris. Kerana dia orang ku Afrika, ku anak Afrika Selatan. Nah, asal dia orang India ku anak dah. Ahmad Didat lah ku anak ni siapa? Zakir Naik tu lah. Zakir Naik ni Ahmad Didat Kamlangsong pula dah. Ahmad Didat Kamlangsong hak lain. Semua ni orang kecek belakang dah. Nah, tapi dia dia tanya. Dia kata, "Eh, Tuhan hak duduk hak duduk kena solid dah. Siapa tu?" Dia kata anak. Anak Tuhan. Apa? Anak Tuhan. Apa Tuhan? Bapa dia duduk lepas ni kena bunuh, lepas tu mai duduk kena berkah, mai duduk kena solid. Apa lagu tu? Dia kata kerana dia duduk nak ampun dosa manusia hamba-hamba hak beranak lepas ada tu. Apa kata hijau bapa? Nah, hijau bapa kena lagu tu jadi ada kalau mung tu ada orang-orang debel, ada jadi seorang ayah, mung nak lok kau we anak nah orang duk mari mai duk bunuh, mai duk lapar, lepas tu mai duduk ikat di tie. Supaya apa? Supaya anak mung tu nak kifarat dosa lepas orang-orang hak lepas pada tu. Tak boleh jadi, tak boleh tak boleh jadi. Kerana apa? Dosa masing-masing. Lepas tu Tuhan mung tu, Tuhan hak pok tu, dia pengampun dah. Dia rahmat dah. Dia boleh wi keampunan kepada manusia hak lain. Tak perlu dia duduk duk lok wi anak duk kena bunuh. Karena dia pengampun dah. Tuhan hak asalnya, Tuhan asal pengampun dah. Bakpo duduk kena guna anak mai duk kena bunuh. Tu tu dia panggil kuam tip tantang panya. Asal usul hak agama Kristian ni dia panggil tan buntu buntu. Malaysia dia panggil buntu. Tentang tantang panya. Lagu tu, patu ke? Sebab tu dia kena mai duk bohong sama. Duk bohong, bohong, bohong. Jadi 1000 tahun baru boleh kumpul kita Injil tu. Hak tu dalam sejarah dia duduk ayat 1000 tahun baru boleh kumpul. Jadi tak serupa dengan kumpulnya Quran, tak serupa kumpul dengan hadis. Kita belajar gilah, tak serupa. Kerana orang suku sakat dah mari. Lepas tu dia orang kata, "Eh, pas lagu mana nak betul ni, nak tulis ni?" Dia kata ada orang Tuhan mai wahyu kepada dia. Wahyu kepada kanak kamakannya, "Eh, wahyu lagu mana? Mana jadi nabi pula?" Kau lagu mana wahyu-wahyu ni? Tu dia jadi inilah timbul punca dia panggil kesesatan yang berpanjang. Kerana apa? Lakamson tu kaedah dalam agama tu pun tertangtan. Apa dia Kristian dia tertangtan ni tak boleh nak kecek di antaranya. Bah kecek ni dia kena berime, tong cia si lu, tong cia. Gitulah. Tong cia. Tak ada. Nah. Pengasih Allah. Agama Syiah dia panggil ce tangtan. Jadi dia pergi buat mikir dulu, lepas tu dia tak dan nak buat senduk. Dia buat rumah dulu. Pergi buat rumah tak tahu lima utip itu, buat rumah orang dalam tanah orang tu. Dia buat. Apa dia nak cari senduk? Sudahlah. Senduk tak kena. Plan tak ada buat lagi. Buat plan semula. Dia buat plan. Nah, dia buat plan tu mengikut rumah dia buat nak buat baru. Kita nak buat rumah, nak buat plan dulu. Dia ada. Dia pergi buat tier dulu. Tier berapa? Tier 10. Tier 9. Tier 7. Berapa punya 9 tier. Lepas tu, mana plan? Kena buat semula pulak plan. Faham tak? Tu agama Syiah. Ahli sunnah dah. Dia plan kena dah. Rukun iman, ne. So, 2, 3, 4, 5, ne. Lepas tu, becek lagi. Rukun Islam, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Buat lagi. Syiah dah. Syiah dia ni, tapi dia mari, dia buat suku sakat. Lepas tu, apabila orang nak tanya plan, nak tanya dalil, nak tanya hujah hak daripada Nabi, tak tahu main ke mana lah, tak tahu. Sebab tu dia kena cerita bahawa lah, belawak lah. Kaya atas hadis mari, duduk apa semua tu dah. Tu dia, cara harukun. Nak berdalil dengan rukun imeh, rukun islah, hak hadis, hadis daripada Nabi, tak boleh. Sebab hak cara harukun imeh dengan rukun islah, siapa kaya? Hadis cara harukun imeh, rukun islah. Cuba kita tengok dalam Arba'in Nawawi. Siapa ayat? Sayyidina Umar. Daripada Umar kedua. Umar bin Al-Khattab. Amirul Minin. Abu Hafs.
Umar bin Khattab. Orang royak ha rukun Yemen dengan rukun Islam ni adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pas dia pergi gomong Umar teruk dah. Pas nak pergi ambil aguana hadis hak Umar. Lalu tu potong habis. Hadis lain tak ada eh. Sahabat lain tak ada royak cawa ha rukun Yemen rukun Islam. Sayyidina Umar dalam Bukhari Muslim. Ha dia pergi tan situ. So lagi hak dia tan buku Imam Mahdi ni. Imam Mahdi dia kata Imam Mahdi lepas pada Ali mati, Hasan mati, Hussein mati, kita Imam kita dekat 12 ni, 12. Pasal bila? So 2 3 4 5 6 mati kawan yang pertama Ali, Hasan, Hussein. Mari lah. Apa dia Zainul Abidin, mari Al-Bakir, mari Sadiq Kazim, mari Ridha, mari Jawad. Nah. Mari Al-Hadi, mari di Al-Askari. Al-Askari ini dia mati tahun berapa? Al-Askari dia mati tahun 260. Hak lama sebelah. Hak lama sebelah ni mati 260 Hijrah. Lah ni 1445. Imam hak Syiah ni mati, hak yang sebelah ni mati 260. Kalau gitu siapa? Lepas pada sebelah tu kena 12 dah. Pas 12 tu Imam Mahdi dah. Kena Imam Mahdi dah. Maknanya Imam Mahdi hak Syiah ni berlaku tubik tahun 2010 nunda. Nah, tahun 2010. Dia panggil Al-Askari, Al-Askari, nah, apa dia? Al-Mahdi, Al-Mahdi. Lepas dah tu, lepas dah Al-Askari, Al-Mahdi. Tapi nak kata lagu mana, moga tak kemat lagi. Nak buat lagu mana. Kalau gitu, kena peraik. Hak 12 ni kena peraik dulu. Peraik mula-mula ni, orang kata peraik, peraik kecil, peraik sama tara. Di 40 hari ni nak klik. Bol pas ada 40 hari, tak mari lagi. Ha, kena orang kata 40 tahun. Lepas 40 tahun, tak mari lagi. Kalau gitu, dia panggil Raibah Kubra. Raik sama-sama dah. Tak tahu nak timbul lagu mana dah. Jadi pergi duduk di Lubai ni, apa dia Lubai Sirdap, duduk di Erok ni. Kena duduk tunggu hak tu, nak hari, nak tahu, nak tahu. Duduk bawa cerita hak tu. Bawa cerita kata, akal lahir Imam Mahdi lagu tu, lagu tu. Lama mana dah? 1100 tahun lebih dah. Duduk buat cerita tu. Ha tu dia kata, tang tan tang pan ya hak, hak Syiah. Jadi di antaranya, yang cerita yang keluarnya, satu lagi dah ayat cerita dah. Cerita hak dia pergi kecek di Rusia. Kecek cara ni, marajal bahrain yaltaqiyan. Cara ni, cara laut ni dia becek. Dia ada sekat dia dah dalam surah Waqiah apa semua tu. Panjang cerita ni tak ada dah. Ha. Kita duk tengok duk pehe sekoda kata sungai dengan laut lah. Dia tak masuk dah. Dak apa dia dalam sains ilmu witiasat ni dia mau boleh kaji temung dalam laut dalam maha samud Pacific Mediterranean apa semua ada beratus beribu hak dok sekak di situ ada sekak di situ ada sekak air hak tu tak boleh rajak mai air kot ni ada sekak seolahnya supon ada bitai ada bukit sekak itu hak lek kanan tak mari hak lek kiri tak mari dah. Berapa tempat ni? Beratus sampai ke beribu tempat. Dalam maha samud, dalam lautan. Bukan sekat di antara air darat dengan air masin saja. Dalam laut sendiri tu sekat juga. Masin tak serupa. Tawa tak serupa. Dia panggil gapo. Tahu air ni dia panggil gapo. Parimat. Gapo tak ingat. Gapo tu. Muanam tu. Muanam. Kemah. Gapo. Wallahu a'lam. Saya tak belajar situ. Tak serupa belaka cara hawit hiasat. Apabila kita dalam makmal, dalam hong lab, tak serupa jenis air. Lepas tu dia bentar kata, oh, hak ni mung baru temung bila? Baru temung apa dia dalam sekitar koroni, dalam sekitar koroni baru temung dah. Zendani wayak kata aku dalam Islam wayak sibu tahu maidah. Marajal bahraini yal takian tu lah. Wayak ayat tu. Dia pergi betul ketah hijau ni di Rusia. Tiba-tiba ada seorang apa dia Kristian, orang Tino. Dia orang kata, mu nak kecek ni. Mu nak orang kata, daripada Tuhemung ni. Tuhemung nak orang tu. Dia usaha nak liang.
nak we orang hok masuk ikut serta dalam muktamar ni bian-bian paham sonchai dia bang. Lalu tu orang Tino ni banyak kata, sebelum mu nak betai kertas kerja ni aku nak tahu. Tuhan mu pergi mana? Rupa lagu mana, berat berapa, tinggi rendah banyak mana macam. Oh, dia kata dia suka. Dia buat soalan tu tu untuk nak we jadi dia muka duduk atas petah dan ni kenalin apa semua tak boleh kecek dia Allah dia. Dia Abdul Majid Zandani dia kata hanya dia royak bagi sikit dia kata aku senyum suka dia kata hok mung tanya sat ni tu deh soalan mung sat ni orang Tino juga gi tanya di Jerman pada tahun sekian-sekian gi tanya kepada orang alim Yaman juga Al Hakim nama dia supaya dengan Yaman ikut tapi gi tanya orang lain orang alim orang Yaman dia kata kan kisah hok berlaku di Jerman tu ada laki bini tok laki suami tu nak masuk Islam. Dia royak ke isteri. Isteri tak jang. Dia kata gini. Kalau gitu aku dengar ceramah. Orang nak main ceramah. Orang yang main aling. Aku tino balik isteri ni. Aku nak ditanya dia tu dulu. Kalau dia tu ada hujah. Mulai aku nak masuk Islam kamu. Gi dua tu. Dalam hal besar. Dalam muktamah besar. Soalan ni aku tidak. Aku nak beri main dengan Tuhan mu. Tapi mu kena royak dulu. Kata Tuhan mu ni. Besar rendah setara mana. Nah, tinggi panjang setara mana, berat banyak mana. Oh, lepas tu dia kata penceramah waktu tu pembetul kertas kerja nama Al-Hakim waktu orang Yamai dia kata gini, sebelum pada aku nak jawab ni aku nak tanya mu dulu. Mu saya ke tak pada tok laki mu? Ah saya. Hai, saya lagu mana aku tak percaya kata mu saya. Balas dua tu. Mulah nak, oh kawan tu kata aku saya lah tok laki aku ni bawa mari. Lepas tu dia nak beri mail dah. Nak masuk Islam, aku tak sewi lagi. Nah, kan aku sayang dia. Dah. Kalau mung tu saya sungguh, mung cuba raya, saya mung tu berapa kilo? Berat saya ni, kuam rak ni. Nah, berapa kilo? Berapa kere? Panjang banyak mana, tinggi banyak mana, saya gapo. Nah, ah tu dia waktu baik lagu tu kak. Ah dia tahu lagu tu kak tu aku nak jawab lagu tu. Jadi hatu tu masuk. Hatu cerita dia tu cerita dia banyak lagi apa dia tak ada nak beroyak. Nah siapa kau satu ketika dia hok ni hok pasal jenis mustajab doa dia royak juga. Nah di Yaman pada masa 30 tahun dulu. 30 tahun ni dah 40-50 lah muka dia royak masa tu dia royak tu 30 tahun dulu dah. Benda tu berlaku hok dia kecek tu dah 20 tahun dah. Jadi duduk dalam sekitar 50 tahun dah. Dia kata di Yaman pada masa tu Cina, saya pun baru tahu juga. Kena ke Cina mari duduk buat jalan raya di Yaman. Cina komunis. Orang komunis dia. Lepas tu duduk sebar fikrah komunis ni Cina. Allah. Pada masa 40-50 tahun dulu. Tengok fikrah komunis ni duduk tersebar daripada negara Sudan, Yaman, daripada Mesir, Libya, apa semua tu. Geger tu cara komunis saja. Tunisia, Jazair, komunis habis tu. Pada masa 40-50 tahun dulu. Pas dalam masa dalam ASEAN pak kita. Nah, kena buat tajuk suku. Pengaruh komunis pada masa 50 tahun dulu, kita fokus kepada orang tani. Orang tani pengaruh banyak nah dengan komunis waktu saja bukan nak buku umum, tapi kita kena tengok kenyataan lagu tu. Sebab tiap-tiap orang gidak ngaji kok gidak ngaji kok nu ngaji kok Sudan ngaji Mesir ngaji di Iraq ngaji di Libya buat tu baik kelik mari fikrah komunis belako la haula wala quwata illa billah siapa kau gidi Indonesia buat kelik fikrah sosialis buat kelik komunis hak tu hak sejarah 40 tahun dulu jadi buat dia royak lagu tu teringat kita kisah hak ni jadi orang komunis tu dia buat jalan lah, jalan Son'a pergi kepada satu tempat bandar pula, jalan 200 kilo dia buat jalan. Pergi temu satu bukit, batu besar. Batu besar. Jadi dia royak kata, royak ke orang kampung. Suruh Tuhan, kalau mu percaya dengan Tuhan, suruh Tuhan ni, tolong mari akut batu tu. Tolong mari pindah batu tu. Oh, jadi orang kampung, orang geger nak jawab lagu mana ni dia kata. Nah, nak jawab lagu mana untuk nak mematahkan hujah apa dia gapo komunis ni kau dah tu dulu nampak orang ni dia nak jawab tu nak minta seminggu lagi dah minta sekali lagi
Nah, insyaAllah kau datang dulu. Nah, masa banyak dah. Masa insya banyak dah. Nah, lagu mana? Zendani dia beripung. Dia kata boleh nak jawab. Tapi mung kena beripung lepas semayang ngorek di sejid. Lepas tu aku nak pergi. Ha, kita berhenti kau datang dulu. Nah, insyaAllah. Barakallahu li walakum fil Quranil Azim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.